Nih, para pejuang rupiah nih. Beginilah kondisi ketika jalannya rusak. Tengah-tengah malam. Kami jalan ke Tungau nih. Jalan provinsi. Semua pada antrian panjang nih. Ini pejuang rupiah. Strada. Ya beginilah nasib. Jalan ke Tungau. Waduh, parah nih. Orang aja udah kuat. Nah, kuat posisi apa yang narik cuma strada satu sama elu. Iya kah? Astaga. Muatan 6 ton setengah. Udah lama, eh? Udah lama kah? Amblasnya nih. Astaga. Ini puluhan helak strada antrian panjang akibat amblas sebuah truk. Hancur ya. Amblas. Gak ada yang narik ya? Ada, tapi belum mampu. Oh. Ini dongkrak. Inilah kerjanya para pejuang rupiah nih. Pada semangat semua kan? Hancur ya. Mana mereka Anton? Oh, ini masalahnya nih. Ini truk amblas nih. Ini udah 3 jam nih. Parkir nih. Antri semua. Ini masih berupaya ya. Di jalan Getungau. Jalan provinsi. Motor juga nih. Antri panjang. Selamat menikmati malam Selasa. Kudil nih. Ah, mana dia lolos itu? Didongkrak masih. Dia udah patah saat tadi diindung tuh ya. Semua yang belakang, yang belakang dulu. Nampaknya berat muatannya itu. Muatan berat kali. 6 ton setengah apa tadi anak ini bilang? 6 ton tuh. 6 ton setengah. Ini tadi yang mau minjam dongkrak tadi nih. 6 ton muatan. Anggota mereka. Ini yang bawa. Ya, puluhan unit mobil strada helak.
Yang sabar ya. Pasti nyampe di Merakai. Udah? Nyampe.